Hai guys, kali ini temenin aku siapin outfit lagi. Karena hari ini pacar aku tuh ngajakin aku makan siang di luar. Dan nanti tuh aku juga bakalan nemenin dia futsal. Jadi aku bakalan pakai outfitnya itu yang simple aja. Kurang lebih ini dia looknya, aku pakai knitwear yang aku pairing dengan celana jeans. Oke, outfitnya udah ready, sekarang yuk ikutin aku kira-kira makan siang di mana ya hari ini. Nah ini dia, aku udah sampai di tempatnya. Jadi kalau kalian ingat, aku tuh udah pernah kesini kan. Tuh, tempatnya juga homey dan cozy kan. Jadi cocok dipakai WFC, lunch, dan dinner bareng pasangan atau teman kalian. Dan di sini tuh juga ada coffee shop dari Nightcap Bar yang konsepnya itu open bar gitu. Jadi kita bisa sambil lihat baristanya pas lagi siapin minuman kita gitu loh. Oh ya, hari ini tuh kita juga mau sambil nyobain menu terbarunya dari Set and Rice Inn, yaitu yang pertama ada chicken curry noodle. Asli ini tuh ayamnya tebel-tebel banget sih guys. Terus ini tuh juga tipe mie-nya yang tebel-tebel gitu loh. Dan jujur aku suka banget sih sama tipe mie yang kayak gini. Terus aku juga suka banget sama ayam katsunya karena dagingnya itu empuk dan luarnya itu benar-benar renyah banget. Dan aku mau kasih rate chicken curry noodle ini 9/10. Next ada chicken curry rice. Ini tuh juga menu terbarunya. Untuk isiannya ini tuh sama, yaitu ada chicken curry, ada saus kari dan juga ada sayurannya. Jadi kalau kalian kesini lagi pengen makanan berat, kalian bisa pilih chicken curry rice ini ya. Next di sini aku pesen minumannya, ini tuh namanya sakurasan. Asli ini tuh minumannya seger banget karena ini tuh menggabungkan rasa tropis dan tekstur krim gitu loh. Dan yang terakhir untuk penutupnya ini gak boleh di skip, yaitu tiramisu. Menurut aku sebagai pecinta tiramisu, ini jadi salah satu best tiramisu yang ada di Bandung sih. So jangan lupa catat nama tempatnya itu Set and Rice Inn. Untuk alamatnya aku spill di video.